mengambil Yesus dan membunuh orang menyesal dia. Berjubit-berjubit menganyam sebuah mahkota dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hei Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apa-apa kepadanya." Lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apa-apa kepadanya." "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, maka takut dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Yesus tidak menjawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar kuasanya." Sejak itu, Pilatus berusaha membebaskan dia, tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Tropos dalam bahasa Ibrani. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu."